Indonesia. Nah, di sini saya memperkenalkan 3 produk baru dari Leni. Oke, ada 3 pedal apa aja? Yang pertama adalah Leni Steel Park. Dan kedua, Leni Monolith. Terus selanjutnya Secret Pad. Sekarang kita coba suaranya salah satu dari pedal ini. Yang pertama kita coba ke Leni pedal BCC Steel Park, yaitu boosternya. Nah, coba saya mainkan sinyal clean saya. Nah, ini merupakan pedal clean boost. Jadi di sini tuh untuk nge-boost amp bisa atau nge-boost pedal overdrive teman-teman sekalian. Sekarang kita coba ke naikin drive-nya ke angka 5. Ya, langsung otomatis ada kayak semacam distorsinya. Tadi kita set drive-nya di paling rendah. Kita cobain bottom bass control-nya itu di posisi paling kecil yaitu 0. Kelima. Dan kita fullin 10. Kita full. Oke, di sini ada switch lagi di tengah-tengah sini, yaitu untuk memilih modenya. Ada 3 pilihan mode. Yang pertama itu di atas itu, ini untuk mid boost-nya. Jadi yang paling atas itu berasa mid boost-nya. Tadi saya mainin dari awal tuh di tengah, ini netral boost, jadi dia cuma menaikin levelnya, nggak merubah karakter dari equalizernya, menaikin level sekitar plus 30 dB. Paling bawah yang terakhir itu adalah low mid boost. Jadi yang di boost adalah low mid-nya, frekuensinya. Oke teman-teman, itu tadi Steel Park. Sekarang kita pindah ke Monolith. Monolith ini merupakan distorsi. Ini didesain untuk mendapatkan sound-sound dari classic rock yang fat begitu sampai ke sound yang jangly-jangly yang cuma treble-treble begitu. Itu didesain untuk di Monolith ini. Bagaimana sih suara dari Monolith ini? Oke, kita mulai dari switch tengah yaitu overdrive-nya. Coba kita dengar dulu dengan distorsi overdrive paling rendah. Bagaimana ini semua diri flat? Oke,
Untuk distorsinya kita coba naikin setengah. Selanjutnya kita coba full dari sudah. Sekarang kita pindah ke switch distortion-nya. Coba kita set paling rendah. Oke, kita naikin. Setelah. Oke, full distortion. Kalau kita naikin, coba kita naikin bottom end-nya, bagaimana hasilnya? Itu bottom end-nya, sekarang kita mau set dari frekuensi treble-nya. Ini setengah. Kalau mau situasi yang seperti jungle-jungle gitu, tinggal di full-in. Oke, teman-teman, coba kita set ke switch yang nomor 3, yaitu soft compress distortion-nya. Coba kita dengar suaranya. Oke, teman-teman, itu tadi suara dari monolith. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita boost pakai steel pack? Kalau kita coba dengar suaranya. Teman-teman, tadi itu sound dari pedal distorsi monolith. Nah, sekarang kita ke pedal secret pad. Secret pad sendiri adalah pedal reverb, dimana ini merupakan pedal yang paling epic dari Lenny karena ada enhance mode-nya untuk sound dari shimmer-nya. Oke, kita mau coba dengar sound dari secret pad sendiri. Kita coba dari mode spring-nya. Ini suara clean saya. Oke, selanjutnya kita ke secret pad.
secret pad-nya, terus selanjutnya kita ke plate-nya. Nah, tadi yang saya bilang enhance mode itu adanya pada mode skill pad. Ditekan sekitar 2 detik tombol untuk on off-nya sampai lampunya berkedip. Nah, di mode enhance itu lampunya LED-nya sendiri akan berkedip seperti itu. Nah, ini adalah mode shimmer-nya. Untuk mengatur seberapa shimmer-nya kita tekan edit terus kita putar size-nya. Oke teman-teman, itu tadi sound dari Secret Pad. Gimana? Asik kan soundnya? Sekarang saya mau coba kalau tiga pedal ini digabungkan bersama. Oke teman-teman, itu tadi sound dari ketiga pedal ini. Semoga menjadi referensi buat teman-teman dalam memilih pedal board untuk karakter sound dari teman-teman sekalian. Oke, jangan lupa subscribe akun kita, akun YouTube kita di bawah ini. Dan follow juga ada di bawah ini semua. Salam Black Country Custom.